Kata sahabat Umar ibn al-Khattab, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita adalah kaum yang Allah Azza wa Jal muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka kita tidak akan pernah menemukannya. Karena Islamlah satu-satunya din, satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita sebagai kaum muslimin tidak boleh ragu untuk mengatakan ini, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kita kaum muslimin sekali lagi tidak boleh ragu untuk mengatakan hal ini. Jangan terprovokasi dan terpancing dengan bualan-bualan kaum liberal yang mengatakan bahwa tidak boleh bagi setiap orang mengklaim kalau agamanya hanyalah kalau agamanya sebagai agama yang paling benar. Itu bualan yang dusta, omong kosong. Allah Azza wa Jal menyatakan dalam firman-Nya, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya din yang akan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghayral Islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang lebih cenderung memilih din selain Islam, maka tidak akan diterima. Dia di akhirat nanti tergolong ke dalam kelompok yang rugi.